Setelah berjam-jam melakukan pencarian, tim SAR akhirnya berhasil menemukan seorang warga lansia di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, tertimbun reruntuhan tebing Sungai Pelus Arcawinangun, Purwokerto Timur. Saat terjadi longsor, korban yang berada di dalam kamar tidak bisa menyelamatkan diri. Jenazah kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Pencarian di sekitar lokasi longsor kurang lebih 1 jam. Alhamdulillah, izin Allah SWT, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban jam 9. Longsor di Kabupaten Banyumas ini terjadi akibat tebing aliran Sungai Pelus mengalami abrasi secara terus-menerus. Petugas BPBD mendata setidaknya ada 7 rumah warga di lokasi longsor mengalami kerusakan. Harsono, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah.